Yuhuy, keluarin koper semua. Ayo, siap-siap, mudik, mudik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini yang paling simple, ini bisa digendong, bisa diangkat, bisa digeret. Kemudian ini size 20, cabin size, masuk ke kabin pesawat. Kemudian ini ukurannya lumayan dan kainnya sangat kokoh. Lalu ini bisa extension, bisa digedein lagi, bisa kembung segini. Ini yang paling gede, ini muat 23 kilo. Masya Allah, gede banget. Nah, ini cabin size. Mana yang akan saya bawa mudik? Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya akhirnya pilih tas yang ini, yang paling simpel, paling kecil ukurannya dan paling ringan. Ini segini paling berapa? 1 kilo. Ini simpel banget kan? Ini bisa ada 2 kantong, bisa buat air minum. Ini adalah tempat baju. Sudah saya pilih yang bahannya paling ringan. Jadi ada 2 set. Kaos kaki ada 2, kemudian sajadah. Kemudian handuk. Saya juga selalu bawa sendiri sarung bantal. Saya ada perfume untuk oleh-oleh. Plastik multiguna. Kemudian ini alat mandi dan perintilan-perintilan. Kemudian ada juga plastik ziplock yang bisa ditutup suatu saat diperlukan. Ini alas kaki. Ini masih ada ruang cukup lega. Nanti untuk headset. Tutup dulu. Ini tas multifungsi. Jika suatu saat beli air minum, beli snack, beli apa, tas kreseknya tinggal di, nggak usah pakai tas kresek, tapi pakai tas ini aja. Tas eco friendly. Di yang paling depan, kemudian bawa ini biskuit yang dalamnya isi kurma. Iyalah, ringan sekali. Dengan tas ini nih, ini tas yang akan selalu melekat di badan kemanapun. Jangan sampai ditaruh di sembarang tempat ya, karena ini isi dokumen-dokumen penting. Jadi ada 4 ruang dan 3 kompartemen di dalam. Saya suka banget ini karena banyak ruang. Isinya apa aja? Ini paling penting. Berisi dokumen perjalanan di dalam plastik supaya aman. Lalu ada ini tas. Kalau dibuka bisa besar. Ini buku-buku penting ya. Buku-buku. Ini juga ada sisa uang lah. Uang real supaya untuk apa nanti, untuk naik taksi atau kalau pulang dari Indonesia balik lagi masuk Saudi, sudah siap juga uang real. Ini dompet simple banget. Ini untuk pemakaian di Indonesia. Isinya uang-uang rupiah. Ini masih ada sisa uang rupiah pas mudik kemarin. Berapa? 2000 perak. Terus ini juga saya selalu sedia materai 10.000 nih, 2 lembar, siapa tahu diperlukan ya.
Ini penting banget, ini juga obat-obatan. Saya tempatkan satu tempat wadah plastik supaya aman ya. Ada apa aja tuh? Oke. Yang penting sudah. Jangan lupa ini nyawa ini. Paspor. Ini dari 3 kali perpanjangan dijadiin satu. Nah, jadi tidak ada barang yang tercecer ya, semuanya masuk ke dalam dompet. Yang suka transaksi internasional, lintas negara, online, jangan lupa bawa alatnya, token. Ini diselempang di badan.